Hi guys, welcome back to my channel. Ketemu lagi sama Riri. Jadi hari ini tuh aku mager banget, males kemana-mana, masak juga males, tapi juga lapar. Jadi aku pengen banget masak yang simple, nggak mau banyak nyuci-nyuci kayak perabotan gitu. Jadi aku mau bake chicken, bikin ayam panggang. Gampang banget nih ya. Aku punya ayam utuh kayak gini, terus aku lumuri sama salt and black pepper, pakai garam sama lada hitam. Terus aku juga lumuri sama lemon. Kalau kalian nggak punya lemon, kalian juga bisa pakai lime, pakai jeruk nipis. Terus aku juga kasih salted butter di sini. Kalau kalian nggak punya salted butter, kalian juga bisa pakai margarin ya, pakai blue band, simas, apa aja bisa. Kalau enggak juga kalian bisa lumuri pakai olive oil. Abis gitu kita pijet-pijet ayamnya kayak gini, biar absorbing ya, biar merata gitu, biar meresap si butternya. Jadi sebelum dipanggang itu dipijet-pijet dulu ayamnya. Udah kayak gini, belakangnya juga pijit-pijit semuanya, dilumeri semua sama butter. Oh iya, tadi ovennya udah aku panasin sekitar 200 derajat ya, derajat Celsius, selama 40 menit atau 45 menit tergantung ukuran ayamnya ya. Terus aku masukkan deh ke oven. Whenever I see you, all I can think is my summer love. Been waiting for you, my love. My summer love. Been waiting for you, my love. Aku set 40-45 menit lah. Tapi bisa disesuaikan ya teman-teman ya. Kalau ayamnya ukurannya gede, ya kalian tinggal masaknya lebih lama aja. Kebetulan kan ayamnya aku pakai ini nggak terlalu gede ukurannya, jadi cuma 45 menit juga kayaknya udah cukup. Setelah mateng, setelah 45 menit, kita keluarkan dong dari oven. Wanginya harum banget, harum butter, terus crispy. Ini kulitnya crispy banget, kering, nggak terlalu berminyak. Terus ini lebih sehat ya teman-teman ya. Kalau kalian lagi diet juga ini cocok banget buat kalian. Terus aku potong aja biar gampang kayak gini ayamnya. Ini lembut banget teman-teman. Aku potong pakai gunting aja, gini udah moist banget, udah juicy banget, ya crispy banget. Tasty, tasty, yummy. Sama lebih sehat ya, soalnya kita kan nggak pakai minyak di sini. Ah, pokoknya selamat mencoba. Makannya simple, sehat, nggak ribet, juga healthy. Selamat mencoba ya, teman-teman.